Mas Bro. Assalamualaikum. Saya sore ini mau mancing belut. Mau mancing belut nih di pinggir-pinggiran selokan ini. Dekat kebun-kebun buah. Sama itu ada ladang keladi, tapi saya nggak mau mulai di ladang keladi. Mengerikan. Nah, saya mancing sama Om Dedek situ. Lagi nyari cacing dia. Sama itu ada Mas yang ngelola kebun di sini. Mas apa, Mas? Salam kenal, Mas. Mas apa? Mas Tanggang. Mas Tanggang kok. Mas Tanggang. Gimana Mas Tanggang? Itu sama Bang Tanggang tuh, dia juga lagi bantu nyari cacing di situ. Oke. Kami ini pengalaman kami di spot di sini. Pengalaman pertama kami di spot ini. Kita coba saja, mudah-mudahan bisa menaikkan sebabon dua babon, semonster dua monster. Oke, Mas Bro. Saksikan terus. Nih, ada lubang satu di pinggir tembok. Ini Mas Bro. Nah, umpan cacing. Kita coba ya. Lubangnya sangat bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Lubang pertama. Apakah ada isinya atau tidak? Enggak tahu lubangnya arah kemana ini. Dek. Enggak anu, Dek. Enggak jelas lubangnya. Om Dedek kayaknya mau strike. Airnya melulu. Lubang bagus. Airnya naik barusan. Ini makan tuh. Ya, tunggulah. Tunggu dulu. Oh, udah ngait. Udah ngait, udah. Ternyata benar-benar ini Raja Tega. Woi, pancing Raja Tega namanya. Woi, anaan Mas Rai. Ya, oke. Ternyata ini kecil. Kecil. Ini. Awal yang baik ini. Ya, untuk mengawali karir kita sore ini. Ada seekor belut unyu-unyu. Gimana, masih semangat mencari yang unyu-unyu lagi? Semangat dong. Mudah-mudahan kita ketemu babon nanti yang berikutnya. Lanjutkan. Oke. Nih, tadi lubang yang saya coba. Nih, kayaknya pancingnya Om Dedek dimakan ya? Dimakan ya? Dimakan. Mudah-mudahan gaya makannya selalu. Mudah-mudahan babon. Mudah-mudahan babon yang sebenarnya. Nih, kita pakai pancing yang tadi saya bikin. Pancing apa? Pancing Raja Tega. Raja Tega. Oh, dia makannya pelan ternyata. Belum. Dorong lagi. Coba. Oh, lubangnya ke kanan. Sudah masuk ke bawah. Pancingnya, cacingnya habis. Ya. Teman-teman, kita coba lagi nih. Bentar, belum. Makan? Belum. Baru dimasukin. Nah, oke, udah dimakan. Makan dah. Ah, kita tinggalkan dulu Om Dedek karena pancing saya lagi dimakan. Nih, pancing saya lagi dimakan nih. Ya. Enggak tahu makannya belut atau ini. Makan pelan tapi tidak ditelan, Dek. Lepas. Ntar. Strike lagi, satu lagi Om Dedek. Ya. Nih, ini strike yang kedua. Lumayan lah ABG. Lumayan. Kuning. Ya. Mantap. Raja Ayo, Tiga. Panggil salam-salam. Salam-salam buat teman-teman. Ya. Murek, guys. Murek, ya. Aduh. Oke. Okay. Nah, baru mantap. Kau tahu baru sini ada belutnya, guys. Guys. Mampir-mampirlah ke sini, guys. Oke, kita lanjut.
Tinggal satu lubang lagi, kayaknya menarik. Kita coba ya. Sedikit, nah, masukin lagi. Tuh. Ya. Good. Lagi dikunyah-kunyah. Oh no. Lagi dikunyah-kunyah. Ini grimis, Mas Bro. Aduh. Saya khawatir kamera ini HP. Coba tarik, belum kecil kayaknya. Ya, belum kecil. Masih lagi lah. Silakan. Dimakan. Keluar. Keluar. Hah? Nggak bisa ditus, belum kecil. Ya kan? Ditus. Iya, makan. Iya. 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 Ya, lumayan. Iya. Lumayan. Tuh. Lumayan. Iya. Iya. Guys, track ketiga, guys. Track ketiga, guys. Inilah mantapnya spot baru. Iya. Yeah. Sebenarnya kami sudah tahu di sini ada spot sudah lama, cuman kami meragukan karena banyak semak-semaknya. Tapi ternyata tadi setelah berkonsultasi dengan itu abang yang ngurus kebun, ternyata memang banyak dia. Banyak ya. Gimana? Kita tarik-tarik lagi? Tarik lagi. Kita Mas aman-amankan dia dari lubang. Amankan. Supaya dia aman di kuali kita. Lanjutkan. Ayo, kemana? Kemana, guys? Ayo. Dimain-mainin Om Dedek. Ayo, nih. Ayo, kemana? Ayo. Om Dedek saking girangnya setelah lama tidak strike. Ayo, kemana? Main-mainin mulut dia. Aduh. Coba kita coba nih, ini pancing kecil. Pancing kecil, mudah-mudahan. Wow. Langsung dimakan. Belut anak-anak. Entah. Kayaknya. Kulum-kulum. Kadang tuh anak-anak langsung masuk. Nampak tuh ha kepalanya. Woi, Raja Tega. Wih, monster itu. Tapi calonnya, calon monster. Tuh. Monster cacing. Monster cacing. Aduh. Masuk lagi. Aduh. Ini belum. Nah. Tuh. Belum. Aduh. Kayak Aro nih. Monster ini cacing. Kalau kata kami ini dulu belut orang kaya Aro nih. Tuh. Mana orang kaya Aro? Ya, kenapa belutnya sampai ke Jambi? Orang kaya Aro, kenapa belutnya sampai ke Jambi? Belutnya sampai ke Jambi nih orang kaya Aro nih. Aduh. Belut Raja Tega. Aduh, tetap semangat lah kalau begitu. Ya, teman-teman, kita coba lagi. Mungkin belut anaan mungkin ya. Mungkin. Kayaknya itu belut kecil yang makan, ya. Mas Bro. Tapi langsung dimakan. Nah, langsung. Tuh langsung ditarik. Atau jangan-jangan kepiting? Enggak. Nah. Iya. Mas Bro. Itu dia. Kayak terlalu slow. Makannya tertib. Dia enggak mau makan sambil jalan-jalan. Belum. Hah? Kok di hopper keluar? Hop. Ya, dapat tuh anakan. Iya, anakan kayaknya. Oh, tidak. Hah? Tunggu. Slow. Wut. Ya. Aduh. Ternyata belutnya lepas tapi masuk ke dalam lubang, pemirsa.
Aduh, ini kamera sudah mau habis pula. Dedek berjuang keras untuk mendapatkan haknya. Akhirnya dapat juga. Dapat juga haknya. Bagaimana, masih semangat pemburu belut? Semangat. Nanti kita lepas lagi ke dalam lubang. Aduh, nakal belutnya ya. Ya, bikin sport jantung Om Dedek itu kuning. Kuning. Oh, tapi bersih, enak. Oke, mantap. Lanjut mantap, mancing lanjut. Belut di kebun singkong. Dia bermain-main sama saya tuh. Kecil-kecil nakal ini. Ya, teman-teman, saya kembali strike mancing belut, mantap. Kita loh tapi nabi asli kecil. Jadi kalau nanti ada komen berapa usernya gemes ayo ya sab. Kecil-kecil kok tarikannya lumayan ya. Ut. Aduh. Tuh. Ut. Ya. Ut. Belum. Terus. Slow. Aduh. Iya. Lumayan nih. Lumayan ini. Tunggu tangannya. Iya, memang lumayan. Iya. Wis. Aduh. Iya. Ini strike terakhir kita, Om Dedek. Ya. Ini strike terakhir kami karena ini sudah mau maghrib. Oke. Oke. Bagaimana kabar my bro di? Di mana? Di Kayaro? Di Kayaro. Kayaro. Kira-kira agak blue segera. Om siapa? Om siapa? Om Widodo. Nah, Om siapa lagi? Yoka, anaknya Pak Latif tuh suka nah, juga Om tuh. Yoka. Mana Yoka? Yoka ini kan nah. Yoka itu ya orang Kayaro. Anaknya Pak Latif itu. Anaknya Pak Latif. Mana itu anaknya Pak Latif? Tuh, nah. Kalau mancing blue ke Jambi aja nih. Jambi, Babon. Om Wandi. Om Wandi gimana? Om Wandi, apa tidak rindu mau ke Jambi? Oke, lanjut. Sudahlah. Ini belut kami yang terakhir, pemirsa. Jadi kami mancing di belakang masjid. Jadi ini sudah persiapan mau maghrib. Kami akhiri sampai di sini. Kita strike berapa ekor, Om Dedek? Wah, nggak tahu nih. Kayaknya. Oh, lumayan banyak. Banyak. Oh. Nah, ini hasil kami hari ini. Berapa ekor, Om Dedek? 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya 6 di situ. 7 sama ini. Ini babon cacing nih. Kayaknya ini mau dirilis aja ini. Nah, lumayan hari ini kami. Walaupun spot baru bagi kami, tapi bisa mengamankan belut-belut itu dari lubangnya. Daripada dia bosan di lubang, jadi kita amankan lah. Oke, Mas Bro, karena ini sudah maghrib, kami akhiri petualangan kami sampai di sini. Saya sama Om Dedek, saya Mr. John undur diri. Assalamualaikum.